Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan tunjukkan resplang ya. Jadi di sini saya tidak hanya jual rumah joglo maupun limasan, tapi juga menawarkan resplang. Resplangnya itu ada yang ukir, ada yang tidak ukir. Tapi ini yang saya tunjukkan yang ukir ya. Jadi Anda bisa pesan nanti dan nanti bisa saya kirim ke alamat Anda. Bisa di wilayah Jogja dan sekitarnya atau di luar Jogja juga bisa. Kita tunjukkan contoh resplangnya ya. Ini ya. Resplang. Napa, Mbah? Pas pagril sing diusap apa? Apik. Apik, Mbah nih, Mbah. Ngerek resplang, Mbah. Nit, nit. Gitu lah. Gitu. Ini resplang, sebentar ya. Ini resplangnya ini ya. Ini motif. Ini gitu lah ya sing tadi ya. Ki ukirane ki modele loro iki. Ki model ukiran se rada rumit. Ki model ukiran sederhana yang paling laris iki. Bahane kayu jati, kayu mahoni. Ini nanti bisa milih ya, bisa gunakan kayu jati, bisa gunakan kayu mahoni. Ini model-modelnya. T1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 model ya. Tapi nanti misalkan Anda punya model sendiri, nanti bisa. Terus kita sesuaikan, kita buat modelnya. Tapi ini contoh model yang ada seperti ini. Di tebal kayu ini 1 cm ya, ini ya. Panjang per lembar 2 meter. Ini sudah di anu di podium plus. Oh, ini contoh sing podium plus. Oke, siap kirim lagi, wis di taleni lagi. Ini model paling laris ya, ukiran sederhana ini. Panjang 2 meter, jadi misalkan pesan 10 meter nanti berarti dapatnya 5 lembar ya, karena per lembarnya 2 meter. Kita tunjukkan proses ngamplas. Ini ngamplas. Jadi setelah di apa? Setelah di ukir, dirapikan, terus kemudian diamplas seperti ini. Ini hasil jadinya ini ya, yang sudah jadi. Ini bahan kayu jati ya. Jadi ada dua jenis kayu yang digunakan, kayu jati dan kayu mahoni. Harganya juga beda. Nanti silahkan nano kirim ke nomor WA saya untuk tanya harga, terus model dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini yang paling banyak digemari itu yang ini. Model seperti ini. Atau misalkan ini juga bisa. Ini juga keren, juga banyak digemari. Cuma karena harganya beda itu ya. Ukirannya lebih banyak. Jadi ini pas banget mau dipasang di rumah joglo atau rumah limasan, atau dipasang di rumah modern juga cocok. Bahan mentah ini ya. Tapi ini enggak kepake karena lebarnya enggak mencukupi ya. Ini lebarnya itu kan 18 cm.
lebar kayunya. Lebar kayu 18 terus tebal 1 cm. Nah, dari sini sampai sini. Nah, 18 cm. Terus tebalnya ini sampai sini 1 cm. Terus panjangnya dari sini sampai sana. Sampai ujung itu 2 meter. Kalau pesan 10 meter dapat 5, kalau pesan 30 meter dapat 15. Jadi nanti silahkan pesan ke saya. Nomornya ada di layar monitor nih ya, atau yang di kolom deskripsi juga ada. Saya tak tunjukkan nih. Ini ya, yang sudah diikat ini. Ini kan ada video-nya. Siji, loro, telu, papat, limo. Ini ada 5 lembar, 5 kali 2 berarti 10. Jadi satu ikat ini 10 meter. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini ada 60 meter. Itu pas, oh itu bikin apa ya, bikin rumah ya. Kita lihat cara ngamblas. Diamblas pak nih pak, halus apik nanti nih. Jati tuh nih. Jati. Dua meter. Ki motif se paling rame. Oke, jati satu dua. Di loro telu papat lima enam itu walu songo sepuluh sebelas 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 lembar berarti 26 meter. Sekian dari saya, nanti silakan hubungi nomor saya yang ada di layar monitor atau yang ada di kolom deskripsi ya. Nanti saya bisa kirim ke lokasi yang Anda inginkan. Jadi nanti misalkan Anda di luar Jogja atau luar Jawa itu juga bisa. Tapi mungkin kalau luar Jawa itu nanti biaya kirimnya itu agak lumayan ya. Tapi kan nanti bisa nitip ke apa nitipan apa kilat itu juga bisa. Atau mungkin nanti Anda yang bayar pengiriman juga bisa. Jadi nanti kami cuma jual resplangnya saja bisa. Oke, sekian dan terima kasih.